来数麦片。Hola, halo, tak cek ah. Tapi teman-teman hari ini kita mau lihat Denny ya. Chen Denny kita mau yang kemarin sakit itu Ki Gong Ki orang pintar ini kusu dia game ya lagi udah putus harapan kenapa ya di penyakit ini tinomel tumor kita coba lihat ya sama-sama ya ayo. Halo, awas jangan turun, ya, jangan turun. Biar sini. Halo. Barusan paket sih. Ah habis, iya apa kabar? Apa kabar? Benar sih apa kabar? Ya Tata, ini tangkap sih. Kamu bagaimana? Iya. Ya saya kan tahu ya. Bagaimana? Kapan katanya mau dioperasi? Kurang tahu juga. Kurang tahu juga ya. Nah halo, sekarang Mama mana? Belum pulang dia. Belum datang sini. Ya, belum datang ke sini. Sampai kapan datang? Tadi ada bilang mau tempel lenok jadi enggak. Dia ada travel enggak ada? Enggak ada HP. Enggak ada HP saya, soalnya HP rusak. HP saya rusak. Mama ada HP enggak? Ada. Nomornya tahu enggak? Hafal. Ah, hafal enggak? Coba telepon mamanya. Kalau nanti malam ada datang, kita malam baru kembali lagi atau gimana? Coba ditelepon mamanya. Mamanya di mana? Halo. Ini kayak kamu. Langsung telepon mamanya aja. Iya. Mamanya di pulang ya? Iya, pulang dia. Kamu biasa aja tuh. Pulang mak berjuang. Kan dia masih 3 tahun punya anaknya tuh, ada satu yang 3 tahun. Masih kecil. Kemudian masih ada. Mau ngisang meja nya mau ngisang meja banget. Nah, kan perantaranya itu Bu Rita. Bu Rita bilang ada di sini. Oh. Ini bagaimana tempa? Nggak mau kayak tempa. Tahu ya tempa. Nggak diangkat pun. Ada nggak dia mama kontak dengan Bu Rita ya? Kurang tahu juga. Oke, tidak masalah. Halo, jadi kamu sekarang bagaimana? Agak mendingan nggak? Kulitnya makin gede. Tadi panas. Panas ya? Iya, sakit juga, nyeri. Ya gitu ya. Iya, kadang sakit tulang belakang juga. Kadang di sini, kadang di kepala. Kamu sekarang kan tak usah pusing lagi, tak usah khawatir. Iya. Tentang biaya-biaya kan, tentang rumah tangga kamu, apa rumah kamu, mama kamu itu kan. Iya. Nanti kan tak usah khawatir lagi. Iya. Ya kan? Iya. Nah, sekarang kami datang ini, kami mau bantu kamu. Kamu kan ada PBJS kan? Iya, ya, kan cuma hanya kesulitannya itu ya setiap hari punya itu ya biaya ya. Benar kan? Ya oke. Okay. Nah begini aja. Bisa hubungin kak? Iya si cuma si pan nyenok si denok tunggu. Kak am kiri oleh mang kak ambil. Nanti bisa datang nggak? Tinggalkan nomor telepon ya nanti si Jenny bisa minta. Kalau sister atau apa hubungi sampai. Oh, mau juga kak Stevie hubungi ya. Mau nyincong dia kita sama. Kita sama dia mak kan nyincong dia. Kita hiểu ước nhiều hơn cái sao hiểu hơn. Oh, dia mới thông hiểu hiểu. Kamu masih bisa itu kan sendiri bisa ya? Bisa. Kalau kesakitan nggak bisa minta bantu. Iya, kalau kesakitan sih minta bantu. Nggak bisa. Ini di daerah rumah sakit Abdul Aziz ya. Iya. Jadi Yan, mungkin kamu langsung ceritain prosesnya gimana kamu bisa itu batal ke Jerman. Yang Jerman itu Yan. Ah, halo Taceka, sekarang begini karena kita dengar. Sakit. Tunggu ya. Bukan ayo prosesnya kita, gimana? Jadi kita kamu bisa dari awal. Beasiswa. Dari awal. Kamu mohonnya gimana beasiswa? Kamu kamu bisa dapat, mahasiswa itu sekolah di Jerman. Kan, kamu sekolahnya hebat ya. Itu tuh sebenarnya kencang dikit bayar
Jadi kami tuh tes interview juga, yeah. Sambil tes nilai rapor. Kalau nilai rapor tuh di bawah 75, tidak tuntas. Bayar. Jadi kita tuh tidak lulus. Oh, gitu. Iya. Ya, terus? Nilai ujian sekolahnya tapi. Rata-rata nilai. Iya, nan, rata-rata nilai. Nah, terus? Ya, saya lebih gitu. Oh. Jadi bisa. Berapa kami yang berangkat itu ya, cuma 13 orang aja. Tiga orang aja? 13 orang. Oh. Tapi dia tuh kan pakai tes juga. Yang dari Sintang 10 orang, Sekadau 2 orang, dan dari Landa saya sendiri. Oh. Ya. Tapi dia tuh biaya berangkatnya bayar dengan biaya kursusnya. Kita sekolah di Jermannya itu gratis gitu. Oh. Ya. Nilainya ini berapa? Lebih dari 75. Ada ranking ya? Ranking pertama. Wah, ranking 1 ya? Iya. Terus kamu ranking berapa waktu itu? Itu kurang tahu juga. Nah, kamu kamu dapat nilainya semuanya paling tinggi dong? Kalau di kelas saya sih saya ranking pertama. Oh. Jadi dari banyak daerah. SMP kan SMA. 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 Dan nah, cuma kamu sendiri yang bisa ke sana ya? Iya. Oh. Sebenarnya mau berangkatnya hari apa? Itu Januari tahun 2020. Oh, tanggal 20. Tahun 2020. Oh, nanti ya. Masih satu tahun lagi, satu bulan lagi ya? Iya. Jadi semoga, jadi bagaimana? Kalau andai kata kamu tidak bisa pergi bagaimana? Kalau enggak bisa pergi, bisa sih tahun depan, tapi Ibu Karolin enggak bayar biaya pesawatnya gitu. Oh gitu ya. Oh, iya. Kalau oh, cuma kalau bisa pergi tahun depan lagi bisa ya. Iya, tahun ini. Ya, nah, okay. Bayar sendiri biaya. Berapa duit biayanya? Itu cuma 100 juta. Hah? 100 juta dengan biaya kursus. Oh, gitu ya. Iya. Oke lah, kamu tak usah sedih ya. Iya. Itu namanya nasib manusia kan, iya. Tangan Tuhan. Iya. Kamu sekarang jangan pikirin apa, jangan pikirin sekolah-sekolah lagi. Iya. Kamu fokus pikiran sehat dan belum punya penyakit harus mau sembuh dulu. Iya. Oke? Okay? Iya. Kamu harus semangat hidup. Semangat hidup, semangat melawan penyakit kamu. Kamu coba lihat muka saya. Enggak kan? Iya. Ya kan ya? Kamu tak usah sedih, tak usah apa. Sementara yang tentang Jerman itu yang apa kamu jangan pikirin. Oke? Okay? Ya kan? Ya, kalau kamu makin pikir yang itu, kamu penyakit kamu tidak bisa sembuh-sembuh. Ya kan? Oke. Ya kan? Nah. Benar enggak? Iya. Ya, kamu jangan pikiran begitu, yang penting kamu pikir sekarang utamanya kesehatannya. Ah, itu Tuhan selalu tolong kamu. Sekarang kan kamu bisa datang sini kan, mama kamu kan tidak punya saudara, tidak punya teman kan? Iya. Ah, urat temu kita orang, timbak mi loncat. Biaya Anda kamu yang di rumah itu tentang apa? Transport itu biaya tuh kita kan udah tanggung semuanya, ya kan? Nah, sekarang kamu tak usah pikirin apa. Kalau kamu banyak pikir, nanti kamu punya penyakit makin gawat. Kamu harus mau sehat melawan penyakit kamu dan kamu bisa cepat sembuh. Kalau kamu sedih terus banyak pikiran begitu, jadi kamu penyakitnya kamu enggak bisa sembuh. Ngerti enggak? Jadi kamu tidak bisa makan, tidak bisa ini, tidak bisa itu, ngerti enggak? Ya kan? Sedih juga sih, nggak bisa berangkat. Iya sedih lah. Ah, makanya kamu sekarang jangan sedih. Ya, oke? Okay. Ya kan? Ya ini ya. Harus kuat. Kemudian sekarang ya ini posisi gini. Kamu posisi adik kamu yang sekandung itu kan lagi kuliah juga tuh. SMP dia. Yang enggak yang dapat kuliah itu. Ya. Yang berapa? Yang SMP yang. Mahasiswa. Beasiswa dapat beasiswa. Sekolah di SMP Mika Makedonia. Oh, Mika Makedonia. Kamu jangan khawatir. Kalau Tuhan ingin mau kamu masuk ke sana, mungkin video saya ini saya kita nanti kan kita siarkan nama salah ya. Iya. Ya. Nanti teman-teman bisa bantu kamu. Hmm. Ya kan? Nanti enggak? Kamu tak usah khawatir aja. Yang penting kamu sembuh dulu. Kalau tidak sembuh pun apa aja percuma juga. Ya kan? Iya. Nah, yang penting kamu semangat. Hidup kita hidup ini harus melawan penyakit itu. Ya, Tuhan selalu berkata bilang apa? Tuhan Yesus. Ya kan? Iya. Tuhan Yesus ya, tidak marah. Ini yang namanya percobaan. Ya kan? Iya. Lagi diuji. Diuji sama kita seperti Tuhan selalu bilang kalau bibir tangan kita kena tampar kaca bibir yang kiri, benar kan? Iya. Nah, sekarang kamu harus mau
mau apa, mau sabar, berdoa terus, ya kan? Nah, sekarang kan udah tumbuh timbami loncat, kamu kan senang gak? Senang juga sih. Jangan bilang senang juga, senang selalu gitu ya. Senang selalu. Kan senang, ya kan? Tapi saya nggak senang dapat penyakit seperti ini. Oh, itu ya, makanya kamu kalau makin sedih, penyakit kamu makin sengaja. Kalau kamu makin kuat, penyakit tuh makin pergi, ngerti gak? Kalau kamu makin loyo, makin nangis, makin sedih, kita kurus, nggak bisa makan, penyakit kita makin tambah. Ngerti gak? Mulai hari ini kamu harus bawa berani. Coba kamu lamun nyamuk digituin. Lamunnya dirapiin, lamunnya pakai tangan kiri, dirapiin aja Yan. Ya kan? Lihat kamu bawa kamu semangat gitu Yan. Kamu sayang mama kamu gak? Sayang. Sayang adik kamu gak? Sayang. Nah, kamu harus, kamu betapa sedihnya tau kan? Mama kamu lebih sedih deh kamu begini. Kalau kamu tidak senyum, mama kamu kapan bisa senyum? Ya kan? Iya. Nah, mama papa kamu sekarang ada di mana? Papa saya ada di Kuala Lumpur dia. Oh. Iya. Pernah telepon pulang nggak? Pernah kasih duit nggak? Nggak ada lagi. Oh, makanya ya, mungkin hari ini siapa tahu papa kamu bisa tolong. Nah, kamu mau titip pesan nggak kasih papa kamu nggak? Mau. Atau apa kamu ngomong di sini? Ayo ngomong. Pak, ingat Yeni. Bapak ingat Yeni, Bapak bantu Yeni sekarang. Waktu Yeni sakit itu aja. Apa? Apa ngomong lagi? Ngomong kuat-kuat. Bapak bantu Yeni lah. Waktu Yeni sakit itu aja. Enggak ada yang lain lagi. Sudah berapa lama Bapaknya Yeni enggak ada di sini? Udah lama dari tahun 2004. Nama bapaknya siapa ngomong? Chiu Kim Lee. Chiu Kim Lee ya? Iya. Terlahir teleponnya sama papa umur berapa? Waktu saya masih ada hubungan sama papa telepon gitu. Waktu SD kelas 1. SD kelas 1 masih ada hubungan sama papa telepon iya. Gitu. Iya. Lepas itu enggak ada lagi. Ada tahun 2018 juga. Hah? Tahun 2018. Oh, tahun 2018 masih ada telepon. Ada. Tapi itu istrinya juga yang jawab. Istrinya yang jawab. Iya. Oh. Ah, sekarang udah minta bagaimana? Kamu bilangin papa, kamu udah berapa tahun kamu tidak pernah lihat papa kamu? Dari tahun 2004. Dulu pernah kasih 15 itu, tahun. Dulu pernah kasih itu Kak, kasih foto, kasih makan, kasih duit enggak pernah? Papa pernah dulu, kasih. Dulu pernah waktu sampai kelas 1 SD. Dikasih dikasih duit kredit soy. Nah sekarang begini, kamu jangan khawatir, jangan sedih, ini kan dokter bisa tanganin ya, kita cuma hanya bisa berdoa aja ya. Ini kan kan kapan dioperasi belum tahu ya. Iya, oke okay. Emang tiap ini nah oke okay, kamu katanya jadwalnya minggu ini ya jadi ya. Ya katanya sih operasi udah kedua kali ya. Mau dua kali ya nih ya. Iya, dua kali. Ya kamu tak usah khawatir. Nah, sekarang begini. Ini susu loncat datang. Iya. Nah, kasih kamu hadiah ya. Nah, kamu pegang. Apa ini? Nak cuy. Hadiah begini. Dari tim bakmi loncat kita kasih kamu 5 juta ya. Ya. Kamu jangan sedih. Oke? Okay? Ya. Nah, ini anggi. Jadi yang dia lihat. Nah. Ini kamu pegang ya. Hai Bu saya dong. Hai Bu ya. Kasih. Hai. Kamu nih. Semoga cepat. Kamu ini ya dari tim Mbak Miloncat ya. Kamu jangan sedih. Kamu pegang duit ini. Baik banget. Jangan bilang Mbak ini namanya Tuhan yang suruh kita datang bantu kamu. Makanya kamu jangan bersedih. Mati enggak? Ya kan? Nah. Sekarang ini 5 juta kamu pegang. Ini dari tim Mbak Miloncat ya. Nih kamu pegang. Ya. Kamu pegang dulu, ayo dari sini. Ya. Bilang terima kasih dulu. Tunggu dulu ah, ngai. Ini tadi pak, ini masih naik saya. Nah naik saya. Amu pun gigit tewa. Gigit. Malia amoy. Ini dari itu ya, dari Surabaya. Hengki Hengki, amu itu ya. Ah, jadi kamu 1 juta. Ajau empau, gigit. Ajau lusri, basic. Ini basic ya. Basic ajau lusri. Aja kasih 500 ya, ya. Oke. Okay. Ini banyak yang kasih ini semangat. Ah ini ya, git yang samsi. Jangan cepat gitu. Sip 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 sip
sih misalnya biasa sih. Jangan. Halo. 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 Ya. Tomai. Ini kok Anton juga adik. Ada apa? Tomai kan saya mau tanya adik tip lagi lah penal ya. Ya. Kak lấy hộp bóng. Mai sang saya kak lấy quả hộp bóng. Ok ya. Mai còn như thế này. Ini ada di loncat sendiri ya. Ini punya saya sini, saya kasih kamu 3 juta ya. Ya, kamu pegang ya. Ini nah, ini punya saya sendiri ya. Ini pribadi saya kasih kamu 3 juta ya. Tenang dulu. Ya. Ini dari saya 1 juta. Ya. Ah, ini Pak Anton 1 juta. Bodoh. Ya. Ah, ini memang. Lionlay ya. Gitu lah. Gitu ya. Ah, 1 juta ya. Ya. Ah. Jadi kamu tak usah khawatir lagi. Ini kan bisa bantu kamu, mendingankan kamu beban-beban mama kamu juga ya. Oke. Okay? Nah, kamu cuma saya minta mamanya satu kata, bilang terima kasih teman-teman dan gitu. Semuanya. Terima kasih banyak, kalian udah baik. Semoga Tuhan membalasnya. Kalian Amin. Panjang umur. Tuhan memberkati Amin. Hidup kalian semuanya. Walaupun saya sekarang ini tidak bisa membalasnya, mungkin Tuhan yang membalas semuanya. Doa saya selalu menyertai kalian. Amin. Ini banyak yang kasih semangat buat Yeni. Kita harus semangat hidup. Kamu masih panjang, jangan putus asa. Harus bisa lewati apa yang kamu rasakan sekarang. Kalau kamu cepat sembuh ya. Ya. Semoga lekas sembuh. Adik ini diberi mujizat oleh Tuhan yang maha kuasa beserta semuanya iya. Tim yang hadir di live diberikan balasan kesehatan. Jadi begini, kamu, saya juga bisa nggak tahan lagi. Air mata saya keluar. Kamu jangan bersedih. Kalau kamu ada masalah apa lagi, kamu tinggal telepon sama kita orang ya. Ya. Tidak ada HP, cuma nomor telepon kalian. Kenapa kamu begini? Jutisyo. Begini, kamu tak usah khawatir lagi. Nanti kalau ada masalah sama ngomong sama ini ibu ya. Yang kemarin halo Bu. Terima kasih ya. Iya. Ya, kamu saya agak telat tadi balik kerja, baru biasanya pelayanan agak malam. Devin nanti aja. Ini pekerja sosial. Oke, okay. Ya. Makasih ya. Kita hubung sama kita orang. Terima kasih. Saya juga terima kasih. Ya. Mau kita membantu. Cuma bantu ini. Ya Allah, udah banyak. Ini terima kasih banget ya, ya. Saya ini. Ibunya lagi ada ngurus adiknya di apa? Asrama. Ya. Jadi beginilah keadaannya. Memang dia tidak punya siapa-siapa di sini. Dan dia juga bukan orang Singkawang, jadi tidak punya siapa-siapa. Terima kasih. Saya langsung dari Jakarta pulang lihat dia. Ya, terima kasih banyak. Semoga sama ya. Anak saya, istri saya dan sama teman-teman saya dari jauh-jauh kita datang lihat kamu. Mungkin ini jodoh Tuhan suruh saya pulang lihat kamu ya. Kamu harus semangat hidup. Kamu sekarang yang tentang sekolah-sekolah itu. Kamu sekarang yang tentang-tentang itu benar kan Bu ya? Yang tentang sekolah itu kamu lupain terus. Harus sehat dulu. Kamu mau sehat dulu. Yang okay. Kemarin ini ada yang nanya Yan, posisi kamu tuh kenapa nggak dokter nggak bisa operasi langsung? Jawaban dokter kemarin gimana? Isya kalau operasi, kondisi kamu gimana Yan? Dulu kata dokter sih kalau operasi langsung diambil tumornya jiwa apa namanya bisa terancam. Ya terancam gitu. Oh iya benar sih. Sekarang kalau mau operasi kemarin dokter bilang bagaimana dokter bilang apa yang ada ini airnya jadi nggak bisa operasi atau gimana okay. Ceritain ke okay. Netizen gitu. Limpanya okay. Dibuang juga apa limpanya harus dibuang ya iya saluran empedunya ada tumornya tuh pokoknya semua penyakitnya tuh dibuang gitu. Oh iya tapi begini kamu dengar dulu kalau buang itu kan dokter pasti tahu lebih pintar ya. Kita serahkan kepada dokter aja, oke? Okay? Ya, ya kamu jangan khawatir ya, yang penting kamu, oke? Okay. Ya kamu tak usah sedih lagi, oke okay, ya? Ya? Jadi, okay. Ini kan pada datang nih, mereka juga mensupport Yeni kan? Yeni harus kuat ya, Yeni harus positif thinking, istilahnya positif bahwa Yeni bisa sembuh di tangan dokter. Ya dengan kuasa Tuhan ya ini kan percaya bahwa Tuhan selalu ada mujizat buat Yeni. Kemarin istilahnya bisa sembuh, bisa selesaikan sekolah. Sekarang ya ini pasti ada mujizat lagi buat Yeni. Jadi Yeni harus kuat.
rencana ya. Yeni setelah sembuh Yeni mau bikin prestasi lain lagi. Iya, makanya Yeni masih ada kesempatan. Jadi harus sehat dulu ya sayangnya. Oke. Nah, iya. Tidak boleh ada kata putus asa mau bunuh diri. No, tidak boleh ya. Enggak apa-apa. Dia karena dia apa drop Kak. Jadi kita kalau memang mau semangatin harus di depan dia. Jangan pikir yang bukan-bukan. Ya, tidak sekarang boleh. Kita udah datang jauh-jauh datang bantu kamu. Oke? Okay? Ya? Ya, tidak boleh lagi ya. Ada timbak nih loncat kamu tiap pasti tidak ada masalah. Ini kok banyak yang kasih semangat, harus semangat. Halo ya. Teman-teman, hari ini kita datang sini bikin video ini tidak kalah kandang. Iya. Kita di sini video on si Yeni. Kita enggak bukan memanfaatkan Yeni untuk penggalangan dana ya, maaf ya. Tidak jadi kita murni ya, dari tim kita, titipan kas donatur, kita serahkan di ya. Ke Yeni untuk meringankan bebannya. Kita orang tuanya dari Landak ke Singkawang kan jauh nih ceritanya. Kemudian mamanya tuh single parent ngurusin 4 anak. Yeni ini anak tertua. Jadi posisi kita tim Mbak Miloncat membantu meringankan mama tuh beban mamanya. Yeni dan pengobatan menggunakan BPJS dari pemerintah, bantuan pemerintah. Oke, Taceka Kim punya najik ya kayak video yang sudah multiloy. Ah cuma ini tuh lah makanya mereka nyonyin kong oh. Anh tao cũng cũng nên lôi à đi hả được. Tapi như kita đó ngày thiếu xin chọn nhau tụi mua dùng cho người sổ cười lôi à. Còn như các tan xa xe về thì chạy cả như kita đó. À chúng mà hàm một thiên nhau. Những cái máy chọn để con nghệ hả. Chỉ các tụi semangat hidup. Ok. Ya, kamu jangan sedih lagi ya. Kita bu, nama yang bisa. Ya, bu, terima kasih banyak bu. Ibu begini. Dica ada ibu apa? Bu Sarinari. Bu Sarina bagian ibu apa? Saya pekerja sosial mandiri. Gili sampai sekarang tiap hari datang. Bukan saudara nih ya? Bukan. Bukan saudara dia tetap datang. Tapi terima kasih ibu bisa kasih informasi kasih kita tahu. Saya juga ini karena Allah juga bagi saya. Ya. Ini juga untuk memperkuat batin saya supaya selalu berbuat kebaikan. Ini ibu kemarin minta bantu darah. Carikan darah untuk jemput. Adia ibu lo kayak punya dia ngat saya hanya nela kong lomo hiat sau mo hiat lo cim. Oh ya. Dia hakong giti langsung cim bojiu. Ibu terima kasih banyak. Begini ibu kalau ada yang penyakit ada yang sakit cari kita bukan apa bukan orang bilang bukan siap bukan apa. Terima kasih yang orang cari kita. Iya. Yang kita bisa bantu kita bantu. Seperti ibu kan kemarin kan. Kalau kita ada ibu tidak kita buat kebajikan lagi. Itu. Ya. Ya kan? Kamu dalam kondisi ini kamu bisa mensupport juga teman-teman kamu. Nanti kalau sudah sehat harus support ya. Okay. Dia pengen seperti kita juga. Iya. Kita, jadi masih punya kesempatan umurnya masih kecil. Kita datang bantu kamu tidak ada minta imbalan apa. Kamu cuma hanya saya cuma hanya bisa minta satu aja. Kamu semangat hidup. Berdoa kepada Tuhan. Oke? Iya. Cos. Ayo. Semangat hidup ya. Oke ya. Ya, oke. Halo, Taceka. Beginilah. Tukang bakmi saya siang jualan bakmi, malam jualan cerita. Malam jualan cerita, kalau siang jualan bakmi untuk anak dan istri saya. Kalau malam jualan cerita untuk orang yang sakit. Untuk berbuat kebajikan. Kenapa kayak jualan cerita? Kalau cerita jualan malam banyak orang titip duit untuk yang kita buat kas kita. Sekarang kita dapat duit ini kita bantu dia, tapi saya harus mau kocek sendiri bukan itu juga, iya. Cuma hanya tidak sama ngomong-ngomong aja. Oke. Mohon maaf semuanya begini, kita bukan setiap pasien kita bisa pulang. Ini mungkin mendekatin batin sama saya. Iya. Tuhan suruh saya panggil Tuhan suruh saya pulang dari dia, kasih dia semangat hidup. Kamu harus ingat saya tadi jauh-jauh datang, kamu jangan banyak sedih lagi. Iya. Janji kak. Janji kepada Tuhan yang lain semua saya tidak mau lagi. Tuhan sekarang saya semua tidak mau lagi, saya cuma mau pengen hidup dan sembuh penyakit saya bisa hilang semuanya. Oke. Ya. Kemarin udah bisa nyanyi dia. Ya, bisa. Yang lagu itu ya. Kamu bisa nyanyi lagu gereja? Bisa. Coba kamu nyanyi satu lagu gereja untuk kita dengar semuanya. Ayo coba. Ayo kita sama-sama berdoa, ayo kita pantang sini semua. Yang patah menyerah atau apa yang lemu. Ayo coba kamu yang bisa nyanyi lagu apa. Nanti kita bantu. Di doa ibu, mau? Tunggu dia doa dulu, bentar. Di saat tunggu dia doa dulu. Oke, makasih Mbak. Di sana memberiku kekuatan. Pahitnya kenyataan.